nyangkut, nyangkut. Yo ho hoi. Check sound. Yo what's up ya? Balik lagi di Just Slim Boy. Yang kali ini gua akan enggak nge-review sih. Mau mencoba berkomentar aja ya soal TWS ya, atau True Wireless Stereo, atau bahasa kekiniannya itu headset Bluetooth. Iya, karena emang nggak pakai kabel, ear kabel ya. Di sini ada dua ya, ada dua TWS atau headset Bluetooth atau apapun itu sebutan kalian ya. Yang pertama yang sebelah kiri gue ini yang hitam, ini adalah punya gue sendiri ya, ini daily driver gue, itu adalah Hilo GT One Plus ya. Kemudian yang di sebelah kanan ini adalah Neko Cake Moondrop ya, yang dipinjemin oleh Om Catur. Thank you Om Catur udah ngasih kesempatan buat dipinjemin salah satu koleksinya. Di mana di sini gua akan komentar soal apa ya pengalaman gua menggunakan si Neko Cake Moondrop ini yang dipinjemin selama 3 hari ini. Di sini disclaimer di awal, gua itu sebagai penikmat musik yang bukan expert di bidang audio ya. Jadi selama suaranya jernih, maksudnya headsetnya atau perangkatnya suaranya jernih, terus nggak neko-neko lah, suaranya jernih, terus mic-nya aman, nggak ada kresek-kresek atau ada noise, nggak ada noise yang terlalu berlebih, it's okay gitu. Gimana itu, gue pakai si Hilo GT One Plus ini suaranya normal lah, maksudnya nggak ngebass banget, nggak treble banget, atau nggak vokal banget, nggak, ini normal banget. Ya standar lah, balance banget gitu, di harga yang sekitar 200-an lewat dikit. Ini Hilo GT One Plus yang gue pakai, dan di sini ada Neko Cake Moondrop yang range harganya kalau nggak salah 500-an sampai 600-an kalau nggak salah ya. Nah untuk untuk Neko Cake dulu deh. Neko Cake Moondrop ini setelah gue pakai selama 3 harian ini cukup enak ya. Gue bilang cukup enak, kenapa? Ternyata ya kan modelnya tangkai nih ya, modelnya tangkai nih, aduh, modelnya tangkai kan, susah. Ya modelnya tangkai kayak gini, ya, ini tangkai kayak gini, jadi ada batangnya gitu, kiri kanan, dan ini touch sensor. Gua kira dia bakal ganjel di ketika kita ketika gua pakai helm, karena gua jujur beli TWS ini itu biar nggak ribet kalau misalkan mau berkendara tuh. Sambil dengerin musik nggak ribet sama kabel langsung masukin ke baju, terus giniin, terus tersangkut-sangkut ya, itu gak ribet lah. Intinya gue nggak mau ribet, makanya gue pakai TWS kan. Kalau ini karena dia bentuknya buds kecil kayak gini ya, buds kecil ya, jadi begitu masuk helm, pluk, sengganya pakai helm gue udah, itu nggak ganjel sama sekali, dan itu langsung masuk karena di bagian helm gue tuh ada kayak space atau ruang yang buat di kuping gitu. Ini sebenarnya juga enak, cuman karena ada tangkainya jadi dia kena pinggiran dari spesi helmnya itu, jadi agak keganggu lah ibarat itu. Walaupun sebenarnya ini masih masih bisa dipakai lah. Dulu gue sempet juga punya USAMS JY01 yang katanya itu TWS gaming dari USAMS, pas gue pakai untuk helm sambil pakai helm gitu, untuk helm nggak bisa, jadi keganjel. Padahal tangkainya kalau gue bilang kayaknya mirip sama si Neko Cake Moondrop itu, dia agak keganjel gitu. Nah itu satu, karena gue memang ngincer nggak ribet ya. Terus kedua untuk kenyamanan ya, kenyamanan dipakai lama-lama di kuping nih, karena fitting kuping gue mungkin bisa dibilang agak kecil atau kecil ke sedang lah, nggak gede. Kalau gue pakai Hilo GT One Plus punya gue ini gue bisa pakai jangka panjang ya, mungkin 3-4 jam dengerin lagu atau zoom meeting segala macam nih enak. Maksudnya kayak lu nggak berasa kalau lagi pakai headset gitu atau pakai TWS gitu, nggak berasa karena dia bentuknya kecil, compact, terus tinggal masuk plek gitu ya. Mungkin fittingnya kayak gini, dah nih kayak gini udah enak, nggak bakal ganjel, nggak bakal apa ya, nggak bakal jatuh, terus nggak tangkainya tuh nggak bakal nyenggol segala macam kayak gitu, enak buat pakai lama-lama. Kalau ini Neko Cake agak kurang kalau menurut gua.
kalau untuk dipakai jangka panjang atau waktu yang lama mungkin nih ya, ini ada tangkainya kan, jadi tuh kayak suka keganjel aja gitu, kayak apa, gampang bentok atau apapun gitu ya, entah di helm, entah nggak sengaja lagi benerin rambut tuh. Kalau yang pakai kacamata atau ngelepas masker nyangkut di sininya nih, di tangkainya, nah kayak gitu ya. Ini mungkin bisa dipakai sama gue sih satu jam, sekitar satu jam aja itu udah pegel kuping, maksudnya udah berasa sakit gitu, berasa sakit dan berasa banget kalau lagi pakai TWS gitu, lagi pakai headset, jadi kayak berasa ya ada yang ganjel aja gitu kalau dipakai lama-lama. Kalau untuk sebentar mungkin buat berapa lagu atau kayak buat nemenin perjalanan dari stasiun Pocin ke stasiun Manggarai itu masih oke lah ya, kalian buat pakai kereta gitu. Cuman untuk lama-lama enggak gue rekomendasikan sih, seenggaknya buat yang kupingnya kecil kecil atau menengah ya, atau sedang, itu bakal sakit banget di kuping. Terus untuk konektivitas aman ya, maksudnya sama-sama bluetooth, terus enggak ada apa, ibaratnya audionya enggak ada delay. Terus kalau di Neko Kek ini dia ada mode namanya ANH mode gitu deh. Jadi kayak dia mode buat ngurangin delay gitu. Noise kalau nggak salah. Jadi kalau kita tekan lama ini, ANC on gitu. ANC kayak enhancement buat mengurangi noise gitulah, atau nggak delay, something like that lah gitu. Ya ada mode-modenya, kalau yang high low nggak ada, itu cuma buat dengerin musik, cuman kayak terus sama-sama touch control ya. Kalau yang ini juga sama, maksudnya touch control sama buat klik dua apa, tap dua kali buat fast forward, sebelah kiri kalau di tap dua kali buat backward, terus kalau di tap sekali buat pause, tap sekali lagi buat pause, kiri kanan sama. Terus kalau ini di hold beda mode, yang tadi ada ANC mode-nya. Terus untuk apa lagi ya? Untuk port sih di sini udah pakai Type C. Di sini masih, kalau yang punya gue itu masih micro USB. Jadi ini udah oke banget sih. Kalau udah Type C kan sekarang apapun udah Type C, sebab Type C segala macam. Kalau yang ini belum. Gitu. Terus kalau untuk baterai sih kalau nggak salah beda tipis deh. Gue lupa inget. Yang itu nggak kelihatan lagi. Biar kelihatan dikit. Nah, kalau yang high low itu baterainya itu. Mana dia? Lah. Kapasitas baterai berapa ya? Enggak ada di sini ternyata. Kalau enggak salah si Hilo ini baterainya itu sekitar 360 mAh nih. Kalau si apa namanya nih? Si Moondrop Neko Kek ini kan dia 380, kalau nggak salah ini 360 deh. Terus per earphone-nya cuma 2 apa 3,7 juga sama. Ini per earphone-nya kan dia 3,37 mAh, kalau nggak salah 28 atau berapa gitu, gue lupa. Kayak gitulah. Kalau ini gue pakai 4 jam non-stop masih oke. Ini gue udah pakai udah hampir setahun. Ini 4 jam non-stop tuh buat perjalanan lah ibaratnya, atau buat berjalan terus sambil ya dengerin sekitar 4 jam atau 3 jam dengerin lagu, ini masih oke. Buat Zoom meeting pun kayaknya 4 jam masih oke. Maksudnya sebelah ya, karena kan gue sering pakai sebelah gitu. Kalau ini sekitar 2 jam atau 3 jam, gue gak bisa mastiin pastinya, tapi sekitar segitu ya kalau menurut gue, kalau gak salah. Dan untuk ini kalau kalian connectin ke bluetooth, ini dia bluetoothnya satu doang. Jadi dua, satu bluetooth, satu nama bluetooth untuk dua kiri kanan, untuk dua si headsetnya ini. Kalau ini ya gue demen ya kalau si Hilo Gate One Plus masing-masing, jadi kanan bluetoothnya sendiri, kiri bluetoothnya sendiri gitu. Jadi kalau misalkan lu kanan mau pakai buat koneksi ke HP bisa ya, terus yang kiri buat ke komputer bisa, jadi kiri kanan itu budek-budek dah lu ya. Gitu. Terus untuk eksperimen game, bisa gue bilang yang Hilo ini lebih better karena delaynya, ada delaynya tapi delaynya itu gak terlalu berasa, bukan gak terlalu berasa apa ya, seenggaknya gak parah lah. Tapi kalau ini, Allah Akbar, gue udah nyoba kan kemarin main Honkai Impact 3, delaynya naujubileh, ada kali. Kalau mungkin ini hitungannya sepersekian detik ya, kalau ini tuh delaynya mungkin 1 detik kali ya, pokoknya berasa banget delaynya. Sumpah ini berasa banget delaynya, ini berasa delay tapi gak terlalu,
maksudnya nggak ya headset 200 ribuan gitu kan, terus dapat buat yang nggak terlalu delay buat game tuh udah oke banget gitu. Ini yang harga 600-an, yang memang kalau misalkan gue tanya sama Om Catur, ternyata Neko Cake si Moondrop ini memang lebih ke kualitas audio, jadi memang bukan buat gaming. Bahkan tadi mode ehensinya itu cuman buat apa sebutannya tadi, cuma buat ngurangin noise ya, ngurangin noise atau delay lagu lah ibaratnya gitu. Gitu, kalau ini Allahuakbar buat main game enggak banget lah, delay banget. Itu Honkai Impact apalagi game FPS, wah nge-lag, bukan nge-lag siapa namanya? Delay banget. Kalau ini tuh delay tapi kita masih oke lah, masih tolerable. Kalau yang tadi gue bilang ini sepersekian detik, ini bisa sedetik mungkin delaynya. Ya, kira-kira kayak gitu. Terus kalau untuk desain gue suka dua-duanya karena dua-duanya minimalis ya. Dua-duanya minimalis. Yang pertama yang Halo ini minimalisnya karena kalau digenggam seenggaknya di tangan gue itu ya benar-benar kecil gitu, segenggam doang. Tuh. Segenggam doang. Kalau ini dia minimalisnya bentuknya bukan kapsul. Kalau ini kan kapsul nih, minimalisnya kapsul. Kalau ini minimalisnya agak ngotak ya. Sama ya, segenggam juga. Enak kalau dikantongin atau ditaruh di tas juga enak. Kalau ini kan agak bulat ya. Jadi kalau ditaruh tas tuh dia enggak, gimana ya? Susah ngaturnya lah, nggak masuk kotak. Kalau ini kan masuk kotak gitu kan, justru enak gitu. Kalau dari apa namanya, dari segi minimal apa fleksibilitas atau bentuknya, sama-sama suka sih kalau gue. Terus di sini ada tombol yang kayaknya buat tombol power atau something ya, karena gue kalau pencet nyala tuh, gimana dia, kayak buat ngecek baterai mungkin masih hijau atau udah merah atau something like that lah gitu. Terus kalau desainnya ini biasa banget kan ya, kapsul hitam, atasnya tulisan Hilo gitu doang. Kalau ini tuh kotak gini, ada tombol, terus ada gambar kayak kucing ya, ikon kucing or something, dan di atasnya tuh ada tekstur, kayak ada art tekstur gitu, tulisan apa Neko Cake Moondrop-nya ada tekstur gitu. Nah, kayak gitu ada teksturnya. Kalau ini kan enggak ada. Terus untuk suara ya, yang paling penting ada impresi suara, di mana yang tadi gue bilang kalau Hilo itu impresi suaranya yang ini, Hilo GT One Plus suaranya balance, bass segala macam pokoknya balance lah, balance untuk kuping gue yang awam, yang awam dan penikmat musik doang ya, bukan yang expertise di bidang audio, enggak, ini balance Hilo GT One Plus. Kalau yang ini buat yang suka jedak jeduk ngebass, ini ngebass, treble-nya juga ada ya, setahu kuping gue yang setahu ini. Vokalnya dan detailnya juga masih dapet ya, jadi buat teman-teman yang demen banget jeduk-jeduk, yang ngebass banget, ya nggak ngebass banget sih, ada bassnya, bassnya lebih bass itu dominan di sini, bass dibanding ini ya, ini kayak ada bass boostnya gitu segala macam, ini enak banget bassnya, jeduk-jeduknya tuh enak. Gue nyoba pakai Spotify dengan kualitas suara yang very high, terus nyoba di YouTube yang apa namanya video bass boost gitulah something, sama nonton film, ini enak. Dua-dua ini enak. Dimana kalau buat teman-teman yang mungkin suka masalah, ya nggak mau neko-neko lah, kalau gitu OnePlus udah cukup. Tapi kalau misalkan mau yang lebih, Neko Cake Moondrop sih oke sih. Oke sih. Oke. Gitu. Oke, jadi kesimpulannya di antara dua TWS yang sudah pernah gue pakai ini, ya. Ya walaupun yang Moondrop atau yang Neko Cake ini belum gue pakai lama, tapi gue bisa menyimpulkan bahwa untuk teman-teman yang nyari TWS ya, mungkin ya ini mungkin salah satu rekomendasi gue sekalian ya, TWS yang gak ribet, yang simple, gak makan tempat banyak dan minimalis ya, terus gak butuh yang apa ibaratnya yang mahal-mahal, Hilo GT One Plus sih gue bisa nyaranin. GT One Plus dengan suara yang gak neko-neko, mic-nya oke, walaupun memang ada noise sedikit masuk kalau misalkan buat teleponan atau buat, tapi kalau buat rekaman aman loh, buat rekaman tuh noise-nya gak terlalu masuk banget tuh. Ini sekitar 200 ribuan, teman-teman mungkin yang gak mau ribet sama kabel lagi, ini bisa jadi solusi teman-teman. Hilo GT One Plus ya, terus ini bentuknya minimalis, alasan gue kenapa mengambil ini karena minimalis, suaranya balance, gak neko-neko lah ibaratnya. Gitu buat teman-teman yang penting ada gitu, yang penting punya, yang penting pakai gitu, ini oke banget. Tapi kalau buat teman-teman yang sama satu lagi, yang buat teman-teman yang suka main game, ini masih oke. Delaynya nggak parah banget,
jadi masih oke gitu. Kemudian kalau buat teman-teman yang memang expert di bidang audio atau memang lebih suka dengan suara yang lebih apa namanya, lebih ekstrim, lebih advance ya, Neko Cake Moondrop, lupa mulu gue namanya. Neko Cake Moondrop sih pilihannya sih, salah satu pilihannya. Dia udah Type-C juga, jadi gak ribet mikirin ganti micro USB atau Type-C. Karena kalau gue ini jujur masih gonta ganti micro USB buat ngecas ini, terus cabut lagi nanti pakai buat ngecas HP pakai yang apa namanya, Type-C gitu. Ini sama buat teman-teman mungkin buat yang suka outdoor, ini lebih oke sih untuk mic-nya karena dia kan ada tangkainya ya, jadi lebih menjurus ke mulut, jadi mengurangi noise lah ibaratnya gitu. Terus untuk desain, desainnya juga udah oke banget. Dua ini sih sebenarnya oke sih kalau gue bilang, walaupun materialnya nih plastik, ini juga plastik lah ya, plastik tapi oke banget. Ini buat teman-teman yang suka minimalis tapi juga pengen ngerasain impresi suara atau sound experience yang lebih wow lah ibaratnya gitu. Yang jedak jeduk, yang ngebass, yang treble, segala macem lah, kalian lebih ngerti lah. Ini oke banget. Ditambah sound indikatornya lucu, sesuai nama ya, Neko Cake. Jadi kayak suara ini, jadi kalau on tuh connected, terus kalau apa, kalau dilepas disconnected gitu. Terus kalau ada mode ANC mode-nya tuh lucu, I apa namanya, ANI on, ANI off gitu. Kayak suara lucu deh. Ini buat buat yang kalian yang tampang happy metal tapi jiwanya happy rotation, ini cocok banget nih. Jadi gak kelihatan bentuknya, ya mungkin ada kucing-kucingnya tapi di dalamnya tuh suaranya tuh lucu gitu. Ya gitu lah pokoknya, something lah. Gue ini gak ada, ini suara indikatornya cuma kayak beep, neat gitu doang, neat-neat gitu. Oh ini gak ada, apa namanya, ada tapi ya itu suara, suara kayak kucing atau unyu-unyu gitu. Lucu deh pokoknya. Jadi buat teman-teman yang bertampang heavy metal tapi jiwanya happy rotation, ini bisa jadi salah satu solusi atau rekomendasi gue buat kalian pakai ya. Oke, jadi itu aja untuk apa ya, dibilang review juga bukan, podcast kali ya, ngobrol-ngobrol seputar 2 TWS ya, dengan range yang cukup berbeda. Buat teman-teman yang mau nyoba pakai atau something, ya silahkanlah cari aja di Tokopedia atau di Shopee atau di Lazada atau di manapun lah ya. Itu kesimpulannya adalah dua-duanya sama-sama enak di porsinya masing-masing, di tempatnya masing-masing, di kebutuhannya masing-masing. Ya saya lagi, kalau kalian butuhnya minimalis dan gak neko-neko, Hello Kitty One Plus udah cukup, 2.000-an lewat dikit dapat ya. Tapi kalau kalian butuh yang minimalis tapi juga pengen ngerasain experience, audio experience yang lebih wow, lebih ngebass, lebih treble, lebih detail suaranya segala macam kedengeran, Neko Cake Moondrop sih gue saranin ya, dengan range harga 500-600 ribuan. Itu ditambah sound indikator yang unyu, yeah, disconnected, connected, yeah, gitu. Oke, okay. Sampai sini dulu video kali ini. Gue gak tau ini video apa, gue bikin aja iseng gitu kan. Sebenarnya udah bikin pertama sekarang unboxing, cuman kelamaan ya, gue bingung karena belum pernah pakai kan, jadi gue bingung apa yang mau dibahas gitu. Ini ya versi udah dipakainya. Oke lah, itu aja. Silakan like kalau suka dan dislike kalau gak suka. Jangan lupa komen di bawah, beritahu pendapat kalian soal dua ini, mungkin ada yang udah pakai ya, atau ada TWS lain, saran-saran kalian silahkan komen di bawah. Jangan lupa share and subscribe seperti biasa. Ya sebelumnya pamit dan bye-bye.